dia mulus dari ketinggian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di hari Minggu yang cerah ini, saya sedang ada di rumah tetangga. Karena tadi sudah habis beres-beres kebun di rumah sendiri, terus gak ada niat buat video. Ibu tetangga ngajak ada buah jambu kristal yang udah matang nih bu, mau petik gak katanya. Alhamdulillah. Ada yang geser-geser misalnya ini kulit nih. Kita gak. Sudah ada yang mateng kah? Udah gede-gede banget. Gede-gede banget bu. Ini dua gede. Iya kan? Yang mana bu? Yang udah mateng bu? Untuk kita ini yang bawah ini. Ini yang bawah ini. Coba kita ini. Coba dilihat dulu bu. Nggak seperti gede nggak sih ini? Ih, udah gede. Gedenya alhamdulillah. Ih, cakep bu. Oh iya, dulu ada yang deketan dua-duanya bisa sama gede gitu. Bagus ya jambu kristal. Bagus ya, bagus banget. Emang udah matang bu? Ini yang matang, ini kelihatannya matang. Ya ini masih hijau ya. Ini nah, ini udah ini daripada ini nanti busuk bisa dipetik. Petik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Segede tangan. Wow. Nah, ada di sini cuma masih hijau. Ini dia mulus. Dari dibungkusnya dari umur berapa bu? Masih kecil banget, masih petil banget ya? Pas udah kelihatan ada calon. Wah, waktu itu saya juga telat ya, udah gede, totonya udah. Jadi bers. Busuk udah dimakan lalat buah. Ini bagus nih. Yang itu belum kali ya? Masih pendek. Baru. Emang sih karena pohonnya berdua gini, jadi kurang itu ya makanan dari. Dekatan sama pohon salam ya? Lengkeng. Oh lengkeng. Nih. Lengkeng. Kita insal. Itu pohon salam tuh. Sangat ini kelihatan. Nah. Itunya. Udah. Nih. Lagi bu. Itu. Kita lengkeng. Nah, biar nunggu matang lagi. Ini terlalu rapet ini. Bener sih rapet. Jadi nggak masuk itu lalat-lalat yang merusak, tapi susah banget ya dibukanya. Rada-rada erot nih. Ini besar tapinya belum matang. Belum matang ya, masih kertas. Soalnya hijaunya belum itu ya. Bungkus, bungkus rapet kayak begini hasilnya. Nggak ada setitik pun yang masuk. Nah, dibungkusin lagi, tunggu saatnya dibuka. Biar hasilnya dikar cuma di situ doang kok. Kelihatannya ini ya, kelihatannya keluar kata kita. Ya karena masih kecil-kecil anaknya. Kita bocah, jadi kelihatannya pakai tikar doang. Di sini nyaman, cuman ya ya. Ini daun mangkokan. Gede nih daun mangkokannya. Itu beneran mangkokan ya. Ngemangkok banget dia. Alhamdulillah rezeki silaturahmi. Bisa cuci mata di rumah tetangga. Di kebunnya yang hijau cantik banget. Dan dapat oleh-oleh jambu kristal. Terima kasih sahabat telah mengikuti sampai sejauh ini. Semoga ada manfaatnya apa yang saya sajikan.
Ditunggu komentarnya, di kritik dan sarannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.